Mau apa angku datu meringgi itu, ayah? Mau menagi piutangnya. Tapi ayah bilang, ayah belum bisa bayar. Jadi bagaimana? Kau tidak usah risau, Nur. Kita masih punya kebun kelapa di ujung karang. Ayah akan jual kebun itu. Tapi kebun kelapa itu tidak ada lagi, kasihku. Pohon-pohon kelapa yang diharapkan ayah tidak mau berbuah lagi. Sedangkan buah yang ada busuk dan jatuh di tanah. Batangnya mati semua. Hingga tidak ada yang mau membeli. Saya sudah pernah kemari bersama Angku Datu Meringgi. Iya, saya ingat. Silakan. Terima kasih. Sekarang apa maksud Sanak datang kemari? Saya membawa pesan dari Angku Datu. Ini ada kiriman Angku Datu. Beberapa lembar kain batik baru diterima dari Jawa. Rangkayo dan anak Angku boleh memilih seorang satu. Yang selebihnya dikembalikan. Tapi kalau Adik Siti Nurbaya mau semuanya, kata Datu, tinggalkan semuanya. Tidak usah. Bilang pada Angku Datu, terima kasih. Tapi istri dan anak saya rasanya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga ini. Jadi kali ini saya bawa pulang kembali. Iya, saya rasa itu lebih baik. Baiklah. Ada lagi pesan yang lain. Katangku Datu, ingatkan Ku Bagindo Sulaiman bahwa besok sudah jatuh waktu untuk membayar hutangnya. Iya, saya tahu. Jadi tidak usah pesan itu saya sampaikan. Baiklah. Tapi kata Angku Datu, kalau Angku Bagindo Sulaiman belum sanggup membayarnya, Angku Datu mengusulkan supaya hutang ini diselesaikan secara kekeluargaan. Maksud Angku Datu bagaimana? Kalau Angku Bagindo bersedia menerima Angku Datu sebagai keluarga, maka hutang itu akan dihapuskan. Tolong jelaskan, pendekar. Angku Datu ingin memperistri Siti Nurbaya. Sekarang ini istri Angku Datu sudah 4. Ia bersedia menceraikan istrinya yang termuda demi Siti Nurbaya. Bahkan kalau Siti Nurbaya menginginkan,
Dia bersedia menceraikan dua orang istrinya. Ayah tidak mau memaksa Nur. Ayah hanya ingin menyampaikan apa yang akan kita hadapi. Kalau besok ayah tidak bisa membayar hutang itu, kelihatannya Datuk Meringgi ingin memasukkan ayah ke dalam penjara. Tidak ayah sangka sama sekali. Kau memang benar, Nur. Ya. Bagaimana kalau semua perhiasan Nur dijual? Beserta rumah ini, serta tanah. Masih belum cukup, Nur. Ayah sudah hitung itu. Ya, itulah, Nur. Apa mau dikata? Ayah tahu, Datuk. Kau tidak suka padanya. Memang dia bukan jodohmu yang paling tepat. Ayah juga tidak suka. Dan ibumu, ayah yakin juga tidak suka padanya. Jadi kau tidak usah memaksa diri. Lalu, ayah bagaimana? Sekarang terserah Tuhan. Makai si baju rumah.
Jadi sebelum surat ini sampai ke tanganmu, aku sudah jadi istri Datu Meringgi. Wahai kekasihku yang tercinta, apa dayaku? Hukumlah aku. Apa yang terbayang dalam mimpimu telah terjadi. Sampai di sini dulu kekasihku. Jika masih ada hayat di kandung badan, akan kusambung cerita sedih ini. Adikmu. Jahanam! Sam, ada apa? Ya Tuhan, selama nafas masih di kandung badan, akan kubalas kejahatan ini. Tuhan, perkenankanlah permintaanku. Jangan ku ambil nyawaku sebelum ku balas kejahatan ini. Ini Pak. Banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kurus kan? Apa iya Bu? Mungkin saya harus banyak belajar untuk menghadapi ujian naik tingkat. Ibu bagaimana? Ibumu sudah tidak sabar lagi menanti kedatanganmu, Sam. Engkau jangan jengkel. Baru kali ini saya berpisah dengan anak. Baru datang, Ibu Muda. Iya, Pak Ali. Ibu Muda sehat dan gemuk. Kata ibu saya kurus. Tidak, sehat. Kasihan anak itu. Dia belum bisa melupakan si Timur Baya rupanya. Tentu saja. Tapi apa mau dikata? Begitulah takdir Tuhan. Samsul, Bu. Kau pulang juga, Nak. Adikmu Siti Nurbaya. Ampuni dia, Nak. Bu. Bu, sudahlah. Semua ini takdir Tuhan. Tengoklah mamandamu. Sudah sebulan sakit. Tidak mau makan. Bahkan bicara pun dia tidak mau. Ya Tuhan. Kenapa nasib kami begini? Masuklah, Nak. Kau itu Nurbaya? Waalaikumsalam. Saya Mamanda. Samsul Bahri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja tiba. Saya dengar Mamanda sakit. Lalu saya langsung kemari. Duduklah.
Kukira tadi kau Nurbaya. Karena memang aku suruh dia datang kemari. Sebentar lagi barangkali dia tiba. Kebetulan sekali. Sudah lama aku ingin mempertemukan kalian berdua. Sekarang rupanya doa Mamanda dikabulkan. Kesempatan masih banyak. Liburan saya masih panjang, Mamanda. Kau datang untuk berlibur? Iya. Bagaimana pelajaranmu? Baik, Mamanda. Sayang kau belum jadi dokter. Mestinya kau yang mengobati aku. Mestinya Mamanda tidak sakit. Entahlah. Kadang-kadang enggan rasanya aku melanjutkan hidup ini. Sudah capek sekali. Itu hanya perasaan Mamanda. Yang mana yang sakit, Mamanda? Itulah. Di mana yang sakit pun Mamanda tidak tahu. Cuma aku ini ibarat orang yang makin lama makin tenggelam tanpa ada keinginan untuk berbuat apa-apa. Engku, ini ada buah-buahan bawaan Samsul. Oh, bagus-bagus sekali. Dulu kau pernah juga kirim buah kemari. Masih ingat kan? Kami semua ikut makan waktu itu. Nurbaya begitu senang. Seakan-akan kau sendiri yang datang waktu itu. Disembunyikan salak itu di balik bajunya. Semuanya waktu itu masih baik. Sekarang sudah lain. Sudahlah, engku. Bukan maunya menikah dengan Datuk Meringgi. Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku dari penjara. Dari mana ini? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku.
Apa, Mamanda? Adikmu berbahaya. Bagaimana jadinya dia kalau aku sudah mati? Siapa yang akan melindunginya? Dia masih muda sekali, belum tahu berdiri sendiri, belum tahu kejahatan dunia. Semakin ku ingat itu, semakin sakit hatiku. Samsu, maukah kau menjaganya seperti kau menjaga dirimu? Dia sudah bersuami. Samsu, kebanyakan laki-laki bangsa kita memandang rendah pada perempuan. Hanya kau satu-satunya saudaranya. Ya, Mamanda. Saya akan menjaganya seperti saya menjaga diri saya sendiri. Makanlah, Bu. Makanlah. Jangan bicara lagi. Nanti Mama Anda terlalu lelah. Dibawa Samsul dari Betawi. Aneh kau ini. Datang kemari bukan ayahmu yang kau tanyakan, tapi salah. Di dalam ada siapa? Ada Samsul dekat ayahmu. Kalau begitu saya pergi dulu, nanti saya kembali lagi. Kenapa kau? Dia datang kemari menjenguk ayahmu. Bu, masuklah, nak. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap seperti dulu. Saya sudah menyakitinya, Bu. Dia mengerti. Kelihatan dia sabar. Lebih baik kau temui dia. Kalau kau menghindar, keadaan akan makin sulit. Bagaimana saya menghadapinya, Bu? Hadapi dia sebagai kakakmu.
Sam, lihat nih, siapa yang datang? Apa hasil kerjamu? Saya sudah suruh orang mengikuti dia, Datuk. Memang istri Datuk pergi ke rumah orang tuanya. Jadi Datuk tidak perlu mengira yang bukan-bukan. Cuma ada berita dari murid saya yang selalu berjaga di depan rumah Baginda Sulaiman, Datuk. Apa? Tadi pagi dia melihat sebuah bendi masuk ke halaman rumah penghulu Sultan Mahmud. Di bendi itu duduk Samsul Bahri. Rupanya dia baru kembali dari Batavia. Lalu tidak lama kemudian dia pergi ke rumah Baginda Sulaiman. Dia pasti mengira Nurbaya ada di situ. Baginda Sulaiman sakit, Datuk. Sebab murid saya itu melihat pembantunya, Pak Ali, membawa bungkusan berjalan di belakangnya. Tapi tidak lama kemudian istri Datuk, Siti Nurbaya, datang.
Ya. Mari duduk di sampingku. Apa aman? Kau tidak melihat siapa-siapa di sini? Tidak. Suamikan orang lain kecuali aku. Tapi sekarang semua sudah lain. Aku ingat pantun dari Nyai Gamat itu. Meletus gunung dekat Bantan, terbenam pulau dekat Jawa. Cinta jangan diubahkan jika putus sambungkan nyawa. Sam, aku tidak berubah. Badanku mungkin. Kata orang, badanku makin kurus dan wajahku makin buruk. Tapi hatiku tetap seperti dulu, Sam. Aku tetap cinta padamu. Aku juga cinta padamu, Nur. Ada orang. Siapa di situ? Tidak ada siapa-siapa. Tapi rupanya kita tidak ubahnya seperti pungguk merindukan bulan. Kau tidak tahu penderitaanku, Sam. Aku juga, Nur. Semua salahku. Tidak. Rasa-rasanya aku tidak mau berpisah lagi denganmu, Sam. Kita harus kuat. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, Tuhan akan memberikan jalan yang baik buat kita. Kita orang-orang yang dianiaya. Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Tuhan akan memberikan keadilan. Moga-moga benar kata-katamu, Sam. Singkong rupanya perempuan serong. Kau tidak berbuat serong? Apa tidak? Dan kau anak muda, katanya orang terpelajar. Apa itu yang kau pelajari di sekolah Belanda itu? Menggoda istri orang baik-baik. Dan kau, apa kau tidak malu, Nurbaya? Ayahmu sakit. Pantas kau minta tinggal di rumah orang tuamu. Supaya bisa bersenang-senang dengan kekasihmu. Saya tidak tahu Sam ada di sini, Datu. Sudah. Kau muda apa? Kau muda bermain gelap. Datu jangan bicara sembarangan. Baik Datu berkaca dengan kelakuan Datu sendiri. Jangan coba-coba mengajari kami. Di dunia ini, tidak ada yang lebih busuk kepada Datu. Tidak aja. Pendekar! Tolong! 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 Tolong!
Ada apa, Engku Dato? Tanyakan sendiri anak tuanku. Sesudah dia mencemarkan istri saya, ayah. Lalu saya pula ia tendang. Ayah, pulang kataku. Tunggu dulu, ayah. Pulang kataku. Perkara ini akan diperiksa sebaik-baiknya. Yang bersalah tidak akan luput dari hukuman, meski dia anak saya sendiri. Engku Dato boleh percaya ini. Ayah. Tenanglah, Rangkayu. Kau apa? Tenang, Rangkayu. Kenapa ini? Tenang. Bawakan lampu. Engku. Ayah. Engku. 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 Si Samsu. Dia sedang istirahat di kamarnya. Panggil kataku. Di rumah ini rupanya sudah tidak ada yang peduli dengan kata-kataku. Iya, ayah. Ah, pendengaran rupanya kau masih punya. Rasa malu yang tidak. Tapi di negeri ini orang yang tidak punya malu lebih baik mati. Saya akan jelaskan, ayah. Diam kau. Kau telah memberi malu aku. Aiblah kau corengkan di keningku. Harus ku taruh di mana muka aku, ha? Perbuatanmu itu bukan perbuatan seorang yang berbangsa, bukan perbuatan seorang terpelajar. Itu perbuatan seorang hina, seorang yang tidak tahu adat. Saya tahu adat dan saya telah melanggarnya. Saya minta maaf. Tapi apa ayah tidak tahu itu perbuatan orang yang teraniaya. Orang yang dianiaya oleh Datu Maringgi. Diam! Jangan membenarkan dirimu sendiri. Kesalahanmu tidak bisa aku ampuni. Kau telah memberikan aib untuk seluruh keluarga. Yang berbuat demikian bukan anakku. Pergi kau dari sini. Ali! Ali! Pasang Bendy. Sam. Jika kau hendak pergi bersama anakmu, silakan. Aku tidak mau melihatnya lagi. Sam, kata-kata ayahmu jangan kau masukkan ke dalam hati. Itu kata-kata orang yang lagi marah. Iya, Bu. Mau mengapa kau? Saya mau tidur. Kemarin tidurku kurang baik di kapal. Baiklah.
Istirahatlah. Besok ayahku akan baik lagi. Tidak perlu kau menangis. Yang membunuh ayahmu kan kau sendiri. Aku. Kau yang membunuhnya. Kau yang menyuruh membakar tempat-tempat aja. Kau yang menyuruh meninggalkan kamar-kamarnya. Yang menyuruh kamar-kamarnya. Kau kira aku tidak tahu. Sekarang kau boleh tenang. Tapi sekarang aku lepas dari tanganmu. Aku menuruti kehendakmu hanya untuk menyelamatkan ayahmu. Tidak aku dari sini. Cerahkan aku sekarang juga. Kau tidak mau kau tidak bisa mengusir aku. Ayahmu berhutang padaku. Ini, rumah ini, aku punya. Apa katamu? Rumah dan barang ini atas namaku, bukan harta ayahku. Jadi aku yang kuasa atas semuanya. Coba keluarkan aku. Coba. Apa itu? Coba. Awas kau nanti. Kau menikah dengan perempuan yang tidak berbangsa. Anak yang kau peroleh tentu sesuai dengan asalnya. Aku kira sama sekali. Akhirnya Tuhan memperlihatkan juga bahwa aku yang benar. Setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan juga. Nah sekarang uruslah kemenakanmu. Habiskan kopimu. Sudah itu tidurlah. Tidur juga, Lur? Belum. Mataku belum mengantuk. Jendela aku biarkan saja terbuka. Angin malam tidak sehat. Panas rasanya. Bim. Mana aku baiknya? Kenapa aku berkata begitu? Kau tidak akan kemana-mana?
semenjak ibuku meninggal. Rasanya aku sebatang kara. Menumpangkan diri kemari hanya menyusahkan orang. Kau tidak menyusahkan siapa-siapa, Nur. Lagi pula kami kan bukan orang lain. Ayahku adik ayahmu. Jadi aku saudaramu. Sudah sepantasnya kau tinggal bersama kami. Tapi tidak mungkin seterusnya, Lim. Apa jadinya aku? Kau masih muda, Nur. Hidup bagimu masih panjang. Justru itulah yang terasa berat. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali kalian. Samsul Bahri? Bagaimana? Dia setiap minggu berkirim surat. Tapi apa yang dikatakannya dalam surat mungkin hanya basa-basi. Ia menyuruh aku datang. Kau betul-betul terlalu larut di bawah kesedihanmu. Sampai-sampai cinta Samsul pun kau ragukan. Tapi ada baiknya kau pergi ke Betawi. Apa yang disusahkan? Kapal ada yang bisa mempersatukan kalian? Aku yakin di sana pasti lebih aman. Di sini kenapa rupanya? Aku khawatir ada orang yang akan mencelakakan kau. Aku memang tidak pernah cerita padamu, Nur. Tapi ada orang yang kuperhatikan, selalu memperhatikan rumah ini. Aku sudah katakan pada ayah. Dan kata ayah, bukan mustahil itu suruhan untuk Maringgi. Belum habis rupanya derita yang ingin ia timpakan pada diriku. Tapi kukira usulmu itu baik. Aku yakin di samping Samsu, kau pasti akan cerah kembali. Aku akan gadaikan seluruh perhiasanku untuk ongkos. Aku bisa minta bantuan Pak Ali menemani kau. Dia sudah keluar dari ayah Samsu. Mungkin karena sedih kemudiannya diusir. Tapi rencana ini jangan kau sebutkan pada siapa-siapa. Kita harus lebih hati-hati. Tidurlah. Kau kira Samsu mau menerima aku? Pasti.
Tidak ada siapa-siapa. Biar aku keluar duluan. Nanti kalau aku mendem dua kali, itu tanda aman. Kalian baru keluar. Baiklah. Berangkat mereka. Sudah. Kasihan anak Baginda Sulaiman itu. Malang nasibnya. Padahal dulu ayahnya kaya. Moga-moga dia dilindungi Tuhan. Kami belum buka. Kami cuma mau minum kopi. Dulu Nurbaya. Nanti saja Pak Ali, saya belum lapar. Di kamar tempat orang sakit. Dan dia tidur di sana. Baik. Hati-hati. Meisje waarover u sprak. Goed, dank u. Tuan siapa? Saya Samsul Bahri, murid sekolah Dr. Jawa.
Ini betul Nyonya Siti Nurbaya? Betul, Tuan. Apa Anda keluarga? Biarpun bukan keluarga, tapi dia sudah seperti saudara kandung saya sendiri. Well, saya mau bicara sebentar. Sebentar, Ren. Perempuan itu benar anak saudagar di Padang. Betul, Tuan. Kalau begitu, itu dia yang saya cari. Ada apa, Tuan? Coba baca. Datu Maringgi suaminya, Tuan. Orangnya jahat dan kejam. Saya yakin sekali bahwa orang yang ingin melemparkan Nyonya Nurbaya ke laut adalah orang suruhannya. Pengaduan ini sifatnya fitnah, akal busuk dia, agar Nurbaya kembali ke Padang. Kalau Tuan ingin tahu, akan saya jelaskan. Sudah begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Nurbaya akibat perbuatan Datu Maringgi, Tuan. Good. Ik geloof u. Tapi saya tidak bertugas untuk menilai. Saya hanya diperintahkan untuk mengirim Nyonya Siti Nurbaya kembali ke Padang. Lalu bagaimana? Apakah Nurbaya akan Tuan tahan? Dia masih sakit, Pak. Ya. Memang dia sudah cukup menderita. Dan kita tidak boleh membuat dia menderita lebih jauh. Dia saya tidak akan tahan. Tapi saya ingin dia masuk rumah sakit yang saya akan tunjuk. Baiklah, Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Boleh kita turun? Boleh. Tapi kau harus masuk rumah sakit. Apa tidak bisa dirawat di rumah? Lebih baik di rumah sakit. Aku kan calon dokter. Masa kau tidak percaya padaku? Semua penderitaanku, rumah terasa terang. Mau ke mana, San? Mau ke rumah sakit. Hari ini hari terakhir Nurbaya dirawat. Lalu sudah itu, Nurbaya mau nginep di mana? Dari rumah sakit langsung dibawa ke kapal. Aku sendiri belum beritahu dia. Dia harus kembali ke Padang. Berat rasanya. Dia begitu bahagia karena dia mengira
dia akan dapat tinggal di Betawi. Aku pergi dulu. Mana aku kau suruh tinggal, Sam? Kalau boleh, jangan terlalu jauh dari rumahmu. Masih banyak waktu untuk mempersiapkan itu. Jadi jangan kau pikirkan dulu. Tapi hari ini aku sudah boleh keluar. Nanti dari sini kau akan diantar ke kapal. Kenapa, Sam? Kau harus kembali ke Padang. Tidak mau kembali ke Padang. Kita tidak bisa menolak, Nur. Datu Maringgi sudah mengadukan bahwa kau mencuri barang-barang dan uangnya. Bahkan ia meminta kau ditahan dan kembali ke Padang. Itu bohong. Tentu saja bohong. Semua orang tidak percaya pada omonganmu. Bahkan Tuan Scott sendiri yang menjemputmu di kapal tidak percaya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus aku perbuat, Sam? Aku sudah menghadap asisten residen. Memohon agar perkara itu dapat diurus di sini. Tapi ia menolak. Lalu aku berpikir, bagaimana kalau aku lari saja bersamamu? Tidak. Kalau aku lari, tandanya aku salah. Aku tidak pernah mencuri harta siapapun, Sam. Ini akan kubuktikan kepadanya. Ya, kurasa itu yang paling baik. Setelah itu, kau akan kujemput. Dan kita akan berkumpul kembali. Mau ke mana? Mau melayang. Kasihan si Rapiah, istri Sultan Hamzah itu. Umurnya baru 18 tahun. Anaknya sudah 2. Kini meninggal. Kasihan anak-anaknya. Siapa yang mau merawat? Kan ada ayahnya. Ayahnya? Iya. Sultan Hamzah itu bisanya hanya beristri saja. Anaknya bertebaran di kota Padang. Tidak ada yang dia urus. Tapi dia tidak merasa malu. Malahan bangga. Ayah pergi dulu, Lim. Iya, ya. Nur? Iya. Saya pergi, Bu. Kalian masih mau di sini? Sebentar lagi kami masuk. Baru kali ini aku melihat tukang kue lewat di sini, Lim. Kau mau? Kue? Kue? Lama baru, lama. Bertalam, baraya, lama sampai. Kue dari mana ini, Pak? Kue Mas Sati. Mas Sati Kampung Jawa? Ya. Kenapa saya tidak pernah lihat Bapak di Kampung Jawa? Saya kenal dengan tukang kue yang suka keliling di Kampung Jawa. Tapi baru kali ini saya dengar suara Bapak. Oh, saya dari Dare. Saya baru jual kue. Ada wajib yang baru?
Tidak. Cuma kalau Rangkayo mau, lemang balua yang masih hangat, nah ada nih saya sisihkan. Kelihatannya enak, Lim. Minta 3 potong. Terima kasih ya, Pak. Yo. Penjajah kue itu kan tiba-tiba saja hilang. Dipanggil orang barangkali. Ayo, Lim. Perutku agak kurang enak, Nur. Kalau aku sudah berada di Betawi, mungkin kita tak akan bertemu lagi, Lim. Kelihatannya, Samsu tidak mau kembali ke Padang. Dia mau tinggal selama-lamanya di Betawi. Aku akan jual seluruh hartaku di sini untuk membeli rumah di sana. Lemangnya agak pahit. Mungkin gulanya hangus. Sebentar, ku buatkan kau teh ya. Nurbaya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pintunya tidak terkunci. Maaf kami ada di sini. Sebenarnya aku mau ngajak kau jalan-jalan. Maaf, saya masih ada urusan. Pertama saya harus memasukkan surat ini untuk ayah ke pos. Setelah itu saya akan ketemu orang. Ada urusan yang sangat pribadi sekali sifatnya. Maaf, kalian tidak bisa kuajak. Kalau begitu aku pulang saja. Jangan. Kalian di sini saja. Nanti sebelum kau keluar, tolong kau simpan kunci pintu ini dan berikan kepada pemiliknya. Baik-baik.
tingkah lakunya aneh. Bagaimana gadis Indo tadi memandang padamu? Gadis Indo yang mana? Di stasiun kereta api. Saya tidak mengerti. Kenapa sampai sekarang kau belum juga beristri? Orang seperti saya tidak pantas untuk beristri. Kami, sebagai seorang militer, kau mempunyai karir yang cemerlang? Seorang opsir terpuji yang mempunyai pengalaman dalam perang Aceh? Pemakai bintang militer Willem Soda? Sebenarnya kau sudah mendapatkan segala sesuatu. Sebagai seorang militer sejati, kehormatan dan kejayaan. Wonderstar. Kehormatan dan kejayaan apa yang bisa diberikan kepada seorang pribumi yang berperang melawan bangsa sendiri? Saya tidak mencari kehormatan. Apa yang kau cari, Letnan Mas? Sederhana sekali. Saya mencari kematian. Dalam perang Aceh, saya dikenal sebagai opsir yang selalu berada di depan. Itu bukan berarti saya berani atau perkasa, atau mencari bintang kehormatan yang tinggi. Nih, saya ingin mati. Ja. Ik heb de kans genomen. Wat dan? Heeft u de krant nog niet gelezen? In Wissemaker is de oorlogsgeweld. We hebben daar vele problemen. Zowel luitenant de Ruiter als ik hebben voorgenomen om jou daar naartoe te sturen. Oh ja? Dank u wel, kapitein. Precies. Jalannya yang tepat. Belanda rupanya sudah lupa dengan janjinya pada orang Minangkabau. Ya, bukankah sudah ditentukan dalam perangkat panjang
bahwa kita anak Minangkabau tidak perlu membayar bea seperti blasting ini. Kenapa kini kita disuruh membayar? Apakah itu namanya bukan ingkar janji? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini uang ala kadarnya. Tolong Bapak bacakan doa untuk arwah mereka yang sudah meninggal ini. Baik, Tuan. Aneh, Iwang. Ada orang Belanda berdoa di kuburan bangsa kita. Rupanya Belanda belum puas menghisap darah kita. Begitu banyak yang sudah dikumpul dan harus kita bayar. Katanya untuk kita. Padahal untuk dirinya sendiri. Untuk memperkaya bangsanya. Apa faedahnya yang kita peroleh dari semua uang-uang yang harus kita bayar itu? Apa ada di antara tuan-tuan yang hadir ini yang merasakan ada untungnya? Ya, memang tepat kata-kata orang tua kita. Belanda kalau minta tanah diberi sejengkal, maunya sedepa. Kabarnya, uang itu akan dipergunakan untuk keperluan kita. Tapi untuk keperluan apa? Ah, itu menurut kabarnya dipergunakan untuk membuat jambatan dan mendirikan sekolah. Di mana sekolah di kampung ini? Kita tidak perlu sekolah. Saya tidak pernah sekolah. Bisa juga kaya. Betul! Sabu!
sore. Selamat sore. Saya penghulu Sultan Mahmud. Dipesan untuk datang kemari. Oh iya, mari, silakan. Letnan, ini tuanku penghulu yang Letnan pesankan. Silakan. Selamat sore. Tuanku penghulu, saya minta tuanku datang ke sini karena ada rahasia yang ingin saya ungkapkan tentang anak tuanku Samsul Bahri. Anak saya sudah meninggal di Betawi, Tuan Letnan. Dia masih hidup. Sekarang dia berada di sini. Bagaimana Tuan tahu? Saat itu saya ada di rumah sakit ketika ia dirawat. Kemudian ia masuk tentara untuk mencari kematian. Akhirnya ia dikirim kemari untuk menumpas huru hara. Apakah saya bisa menemui dia? Ya, sebentar tuanku akan bertemu dengannya. Kini sebutannya Letnan Mas. Kebalikan dari Sam, nama panggilannya. Letnan, seharusnya jangan terlalu banyak bicara. Dia berpesan kalau ia mati, ia minta dikubur di antara ibunya dan Siti Nurbaya. Dia sudah meninggal.
inna ilaihi raji'un. Tuan kenal Letnan Mas yang datang bersama Letnan ini dari Betawi. Letnan Mas, ini Letnan Mas Tuan Penghulu. Tubuh yang dua menjadi satu.